مؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما يا أيها الرسل طيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمد نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هم من خشية ربهم مشفقون إن
مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون صدق الله العظيم صدق الله العظيم antara maksud ayat yang dibacakan sebentar tadi tidak ada satu umat yang dapat mempercepatkan ajalnya dan tidak juga menangguhkannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu ummah, mereka mendustakannya, maka kami silih gantikan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, adakah layak untuk kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, yakni Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan kedua-duanya. Kerana itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat, agar mereka, yakni Bani Israel, mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan isu putera Maryam sebagai ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, yakni tempat yang tenang, rendang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu bererti bahawa kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Sesungguhnya orang-orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyengutukan Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-rawaibu wa husnul
ونفسين ونفسين بعدد كلٍ